Assalamualaikum, apa kabar teman-teman dan juga pemirsa? Ketemu lagi dengan channel Maestro Pemimpi. Semoga teman-teman sekalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kami akan mereview secara singkat serba-serbi kanopi baja ringan, terutama pada bagian lisplang. Harapan kami review singkat ini dapat memberikan referensi atau inspirasi bagi teman-teman dan juga pemirsa apabila akan memasang sendiri kanopi baja ringan. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe untuk membantu channel ini supaya berkembang sehingga dapat memberikan tutorial dan juga review bermanfaat bagi teman-teman dan pemirsa sekalian. Baik, langsung saja kita simak videonya. Pada dasarnya ada banyak model yang bisa dibuat untuk ornamen lisplang kanopi baja ringan. Tapi mungkin karena alasan efisiensi waktu pengerjaan sehingga tukang membuat ornamen yang sederhana saja. Yang pertama adalah model biasa, yaitu model incian atau potongan pendek kaso yang didaplokkan pada dua batang kaso yang memanjang. Yang kedua yaitu model oval, yaitu model dengan ujung-ujungnya setengah lingkaran. Dalam video tampak juga model talang menggunakan paralon bulat yang dipotong memanjang atau disedet untuk limpahan airnya. Yang ketiga yaitu model lancip, yaitu model dengan ornamen yang panjang dan runcing di kedua ujungnya. Yang keempat yaitu ada model berundak simetris. Yang kelima ada model asimetris. Dalam video tampak model potongan seperti perahu terbalik. Selanjutnya yaitu kombinasi dua ornamen dalam satu lisplang. Dalam video tampak kombinasi antara diamond atau wajik dengan ornamen lancip memanjang. Ada yang menarik dari konstruksi baja ringan ini pemirsa. Pada sudut tiang tampak ornamen siku yang berundak. Kemudian ada lagi kombinasi lubang dengan yang lancip. Di ujung ornamen lancip tampak lubang menyerupai lingkaran kecil. Kemudian yang terakhir teman-teman dan pemirsa, yaitu ada kombinasi persegi panjang dengan sudut lancip. Demikian, tinggal dipilih saja yang mana yang akan Anda aplikasikan pada lisplang konstruksi baja ringan Anda. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.